Jadi kegiatan pelatihan UMKM ini adalah pengumpulan wirausaha industri baru yang memang setiap rutin tiap tahun kami lakukan. Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jakarta Selatan menggelar pelatihan wirausaha industri baru di RPTRA Seruni di RPTRA Seruni Saibun, Kelurahan Jati Padang, Jumat 9 Agustus 2024. Kasatpel PPKUKM Kecamatan Pasar Minggu Fajar Fadriansyah mengatakan, pelatihan yang berlangsung selama 2 hari mulai dari 8 Agustus hingga 9 Agustus 2024 ini melibatkan 40 peserta dari Jakpreneur binaan Satpel PPKUKM Pasar Minggu. Jadi kegiatan pelatihan UMKM ini adalah pengumpulan wirausaha industri baru yang memang setiap rutin tiap tahun kami lakukan. Di kegiatan pelatihan ini ada 3 komoditas, yaitu kuliner, fashion, dan craft. Dan saat ini pelatihan terkait komoditas kuliner yang akan dilaksanakan selama 2 hari dan merupakan batch kedua. Yang pertama kita sudah laksanakan di bulan Juli lalu di RPTRA Soka dan yang saat ini di RPTRA Seruni. Kami sebagai pelaku UMKM merasa bersyukur dan senang di acara ini, menambah ilmu dan wawasan bagaimana kita bisa menjual produk baru. Karena produk kita yang sekarang kita jual itu kan mungkin hanya satu atau dua item. Dengan kita diadakan pelatihan pembuatan memasak ataupun kue, jadi kita punya wacana, oh berarti kita bisa jualan item yang baru dong. Apalagi diajari oleh chef yang handal.